Hai guys. Ah, tadi yang menang Flat Earth Society. Dan ini ada kesalahan map. Kita masih next mapnya dan kita masih nunggu IP-nya. Kok aku sih udah lama gak main. Paling sekarang yang aku main The Legend. Oke, sama kita juga udah jarang main. Itu SGO namanya, Kak. Tadi Untitled, iya tadi Untitled salah. Match pertama yang menang Flat Earth, match kedua yang menang Untitled. Salah. Maafkan. Suaranya putus-putus. Coba di refresh deh. Soalnya memang internetnya lagi kacau. Kadang-kadang ada drop. I'm so sorry. Internet lama-lama makin mahal, enggak makin bagus tapi makin ya kalau enggak. Ada berapa orang bakal minta tolong guys biar normal lagi. Dan ini match terakhir dari ini yang gue yoi akhir hari ini sekarang. Jangan lupa buat nonton dan juan temenmu. I'm really need your help. Share this match. So ya yeah, besok nge-cash lagi jam 8 pagi lainnya. Kalau ada dua. Millions of reasons.
Ya ini L season Pacific. Dan tahu itu. Kita masih nunggu. IP-nya. Kalau yang suaranya patah-patah, gue mohon maaf di restart. Kalau di restart, di refresh, karena jaringan di sini lagi bermasalah. Dan gue bakal terima kasih banget kalau kalian mau nge-share. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channelnya. So, di next day bakal ada match BO3 jam 8 pagi mulai. Dan buat yang sudah subscribe, jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan, biar keluar notifikasi di HP kalian. Oke, okay. IP-nya udah dapat, so kita bakal connect ke dalam. Let's. Dan map yang lanjutnya adalah train. Ya di sini map train ini tuh hoki-hokian sih. Tapi di sini 80% itu city sided. Jadi, buat yang ada di city, kemungkinan dapatkan poin lebih besar itu banyak. Udah lama gak dengerin lagu NCS. Dan belum masuk orangnya. Oke. Udah beberapa orang udah masuk. Gua mau minta feedback dari kalian. Gimana? Ada yang kurang suaranya kah atau gambarnya buram kah? Karena di sini loss yang ada di gua itu persen. Ya 10 sampai 20. Karena internet lagi nggak bener. Ping 105 apaan? Gua nggak main. Cuma nge-cash. Dan RTO lagi.
Kalau videonya udah mantep, oke. Okay. Nah, mantep ini. Oke, okay, thank you Juan. Yoi, gue harus banyak belajar sih karena gue masih pemula gitu. So, thank you banget sarannya. Kalau ikutin. Gue berharap ke depannya gue bisa lebih dalam ngecash. Nanti tadi barusan gue otak-atik lagi settingan cache, settingan streamingnya. Biasanya gue nggak pakai settingan ini, settingan baru. Dan maksimalnya kayaknya 20 ya. Gue belum berani ke 1080 karena pertama internet gue yang nggak kuat, kedua ya kalau sama cache ya nggak kuat juga. Masih warm up dari kedua tim dan udah masuk semua, tapi dari kedua tim ready. Oh ya, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Gue bakal terima kasih banget kalau kalian mau subscribe dan share. Play spray, tap tap. Oke, okay, gue mau tanya nih buat yang nonton di sini, yang tahu tim ini, kalian kalian dukung siapa? Terutama kayaknya si Juan nih. Juan nih dukung siapa nih? Oke, okay, thank you. Hey dog. Temen gue sih, oh temen pantesan, temen gue sih. Settingan. Hey hey. Oke, okay, kita balik lagi ke match selanjutnya. Gua matiin dulu lagunya. So, dan ini adalah match antara Flat Earth Society dan Untilted BO3, match yang ketiga. Sebelumnya match ini ada match di Overpass dan Mirage. Pertama itu ada Bridge, di kedua ada Overpass. Dan di sini Knifron di posisi antara City Zero. Seperti yang gue bilang tadi, 80% map ini itu excited banget. Jadi kalau mau kesempatan menang itu lebih besar, Kak, harus menangin dan harus dapetin it is sided. Oke. Okay. Ya kan benar kan? Pindah. Dan Flutter Society di sini. Karena gua nge-cash, ini yang namanya caster. Dan ini Flutter Society dengan 4 armor dan 1 digital kit seperti biasa di first round. Dan Untilted dengan 5 armornya mencoba untuk
arah B, mereka maju ke arah B. Kedua orang Long dan di guardnya. Mereka akan masuk lewat high point. Oke, di sini Richardson mendapatkan 1 kill dan si Firman juga mendapatkan 1 kill. Tersisa 3 orang, tersisa 2 orang sekarang. Sedangkan di sini dari tim teroris belum mendapatkan kill. 1 kill akhirnya. Tapi posisi terjepit dan harus mati. Fatal Society unggul 1 poin dan menangkan pistol round. Mereka bisa buy SMG dan mereka bisa memperkaya diri mereka di round yang dengan dari tim Altitude. Mereka mendapatkan plan dan mereka memilih untuk benar-benar full eco agar di next round mereka bisa kakak. Ya mereka sih tapi gimana ya? Oh di sini Bravo Malvin dapatkan 1. Tapi sisa 2 orang dikenal granat, kena net, Pak sakit aduh. Sisa KVN dengan bunny hopnya. They're talking about my one tap. Tapi harus mati. Ya, one tap yang bagus sekali dengan itu jaraknya jauh banget di one tap ya, jadi tap, one tap. They're talking about my one tap. Sedangkan on tile di sini. Ah, udah bisa. Bye, tapi dan ekonomi tak di sini deh. Kalah dua. Wah, di sini Valdi berduel dengan Adam. Sayang Adam harus. Richardson fat loss, turunnya pelan-pelan. Di bawah udah ada satu orang yang nunggu. Hehe. Ya ini sih kalau sampai si Antetokounmpo kalah lagi, mereka bakal dan mal Red Earth Sushi dapat Ron lah ini. Ya dari Antetokounmpo mereka memilih apakah akan terjadi deagle lagi, juandik lagi di sini. Oh, XKVN gak beli Deagle, XKVN gak beli Deagle sih. Dari Red Art sih, yang bagus sih. Dari Ivy. Oh, di pop dog ada satu orang yang turun, mati di tangan mati di tangan Richardson. Dengan Juli, berhasil mendapatkan satu orang di sini. Malvin. Oh, terdengar stepnya, langsung di spray. Spray yang banget bagus, dapatkan 3 kill di arah IV. Kita lost diri dengan deagle-nya. Apakah akan bendik? Dan ternyata terkena tapping padri. Lagi-lagi posisi dan timing. Wandel tet memilih untuk buy. Oh ya, ya, mereka udah punya uang, mereka dapat bonus money dari dan ekonomi dari Peter sangat baik. Mereka bisa beli kalau mereka kalah 2 round. Mereka masih bisa beli. Loss sudah mati. Hehe pun harus mati di arah IV. Dengan di sini Fadim melihat satu orang di arah pop top display. Mati dua orang. Ada dua orang juga. Dan titel sih.
Ya tapi seperti yang aku bilang tadi, ini tuh city-sided banget gitu. Dan di Adam juga harus mati. Abdul. Oke, ada tilted time out. Nah, kosong belum pecah telur di sini. Ya ya, enggak ada setup, enggak ada setup sih, itu parah banget. Mereka enggak ada setup. Enggak. At least minimal mereka harus bisa nge-smoke konektor dan di arah IV karena siap ya, dan salah satu orang gue kabarin kalau mereka masuk, kita masuk arah sini itu harus ditain dan mal di sini lah satu orang harus kita ambil ketek arah pop itu karena biasanya satu orang ada yang niat agak jaga di dalam. Kalau mereka udah bisa start kayak gitu, mereka bisa plan di sini. Kalau mereka udah plan di sini, pasti mereka bisa dapet sih. Kalau mereka main terobos, susah soalnya ini mapnya tuh sided banget. Kita dari until tuh, oh ada yang, oi, di Bravo Malvin mereka, yep, baik. Padri, 1 kill, 2 kill, 3 kill. Oh. Play control yang sangat bagus 3 kill tapi harus mati di situ. Jangan loss, dapatkan 1 kill. Tersisa loss sendiri. Oh. Baru juga balan jalan berapa detik gitu. Timing it's a nice timing dan spray controlnya sih bagus sih ini karena ada backup. Lagi-lagi kalah. Sekarang tiap map upper-nya beda-beda. Oke, di sini Bram Bravo kill. Dan bagus sekali di arah konektor. High point. Drama Marvin terlihat dan spray saja. SKVN gagal. Out. S. Di arah kiri. Dengar sih stepnya harusnya orang mati time buat dan what the fuck gak time it's okay kita ngeratain 4 orang but until gak empuk. Lagi dari anti lot mereka milih buy tapi enggak masih enam dan di sini Adam dapat satu orang
Connector ada dan hehe mendapatkan satu orang juga. Oh, masih ada satu orang lagi di IV. Terlihat di sini spray down dari hehe mendapatkan satu kill. Di arah Connector ada Pierre. Oh, itu Pierre-nya di spray. Spray enggak tembus. Julius berhasil ngambil bank ternyata. Plan balik kereta. Plan untuk arah entrance dan pop. Connector terlihat oleh Adam, berhasil di take down. Tersisa satu HWP oleh Julius. Apakah Julius akan clutch lagi dan di one tap oleh XKVN? Talk about my one tap. Talk about my one tap. Mantap. Tap Miaster. Gak digel gak AK. Wutap Mister. Wutap. They talk about my wutap. Dan 6-2. Apakah di sini nanti tuh mendapatkan tempo permainannya? Dan ekonomi juga udah ke reset. Fadli. Ya, dari tadi Fadli ya keras tapi pasti kekill. Terkena damage tapi sayang Fadli juga. Bravo Malvin. Bisa 50 HP. Dan loss. Berhasil orang di pop dog. Mereka memilih untuk save. Mereka memilih untuk save karena ekonomi juga udah kereset. Next round mereka udah nggak kaya-kaya amat. Dan sedangkan di sini Untitled sedang membangun ekonomi lagi. Next KVN yang mat. Mereka bisa nabung. Ya, Adam jangan mati juga gitu. Dam, lu minggir Dam, jangan mati juga Dam. Oh enggak sih Salim. Oke, dan di sini ekonomi juga udah baik, SKVN dapat drop ya. Dropin temen. Ya benar kan? Walaupun di sini. Oke, di sini yang Bintang nggak terima, gini-gini. Lu nggak terima kalau sampai tim yang ngalahin lu kalah gitu. Lu pingin tim yang ngalahin lu maju ke final. Lol sih, tapi it's ya bagus gitu, bener gitu sih. Nah di sini Antel tak melihat satu, oh lost dia satu orang di sini di arah Ivy dan mati. Tertan. Satu orang, dua orang. Richard Tan lagi harus mati di tangan Bram Malvin. Sisa satu lawan satu 1v1. Apakah akan clutch dari Phil? Sedangkan bom masih drop ya. Dia gak gegabah maju. Masih bermain step. 1v1 sih step yang soalnya kalau sampai stepnya ketahuan ya itu. Dan Bravo Malvin berhasil dapatkan kill. Kill Firman. Nice. Udah mulai dapat tempo permainan mereka. Ya, at least di sini mereka minimal dapat 5 lah ya. Karena memang udah bersided atau bisa lebih dari 5 it's okay. It's better. Oh, okay, di sini. Loss dan Bravo masih berhasil mendapatkan kill. Dengan Fadi dengan deagle-nya mencoba untuk mendapatkan juandik dan gagal. Mati ternyata. Firman lagi di sini dengan AWP-nya.
Sayang sekali. Hehe, backup yang kurang cepat. Ini harus mati. Itu Firman dan tersisa satu orang. Ngeri sekali, Pak. Dua orang itu nggak siap senjata. Ya, siap dengan jangan bom drop ke situ. Tapi masih punya utility. Harusnya masih bisa dibakar kayak atau dikasih. Jangan sampai mati ya. Sia-sia, Pak. Terlihat dan wah. Sayang sekali Bramfo Malvin. What, man? You have utility, man. Aduh. Eman-eman, Pak. Eman-eman, Pak. Sayang banget. Itu harusnya sudah fix satu poin. Mau tahu tim Gendel. Itu harusnya udah pasti satu poin karena dia nggak punya armor dan darahnya tinggal sedikit, tapi gara-gara nggak tahu juga sih posisi. Oh, terdengar tadi per apinya. Jam di sini masuk lewat high point. Kaven masih mencoba untuk masuk ke arah B, ternyata bisa masuk ke arah B. Tapi di sini 3 lawan 2 sekarang. Posisinya Adam. Adam, ayo Dam. Dam, lu harus dapat skill, Dam. Oh no, Adam terlalu terburu-buru. Belum confirm-nya di mana, udah di spray gitu. Dan di sini Lost berhasil mendapatkan satu kill. Bagus, bagus banget. Satu lawan satu. Ya, ya. Got the feel. Kesalahan pribadi tuh, Pak. Itu kesalahan pribadi. Banyak momen-momen di mana harusnya tim Untilted sudah pasti dapat poin. Kan? Tapi karena kesalahan pribadi mereka, mereka kehilangan dan dia jadi kalah 2 ronde. Dan ekonominya juga udah kereset semua. Sad boy. Sad. Dan di sini Adam, Julius lagi mendapatkan satu kill, Richard juga menyusul kill. Sisa dua orang close dengan AK-nya. Tapi kenapa mereka tuh ya, ada yang force buy, ada yang enggak. Oh, si Los punya. Satu plan di sini excavate hampir dan Los dapat 2 kill tapi dia harus mati di tangan Richard. Ya, kembali lagi tadi. Ya, at least 10-5. Minimal 5 poin lah di Tero ini karena memang susah banget buat masuk Tero. Kalau lu enggak jago apa sih startup kalau lu nggak jago smoke di susah banget buat masuk. Sini Firman mendengar step dari 5 orang langsung saja dimaju dan di spray. SKVN berhasil mendapatkan satu orang sedangkan smoke saja di high pointnya. Pierce dengan P2000 nya berhasil mendapatkan satu kill. The fuck itu kolateral, Pak. Dan mati di tangan Jun. 10-4 ya di last round. Minimal dia harus dapat satu lagi. Biar nggak terlalu susah buat ngejar. Setelah itu
mereka bermain cepat. Gak ada smoke sama sekali sih dari tim Tilted. Mereka lebih memilih Tarkam, Pak. Yang penting masuk, Pak. Di sini Brav. Brav tapi dapat 2 kill, bagus sekali. Wah, sayang, los. Osi itu bazir banget ya. Dia udah dapat. Dia dapat momentum build one on one-nya. Ya sekarang tapi gagal untuk dapetin. Ya, 5. Harusnya sih fix bisa 5 gitu. Kalau nggak ada kesalahan pribadi ya, tadi lagi. Nice. SKVN 5. 5 untuk Red Earth Society. Nah, di sini nih penentuan di mana Untilted dia pegang sided. Harusnya ya mereka lebih gampang untuk dapetin poin. Oh, tapi di sini Red Earth mereka pilih untuk beli city. Apakah mereka akan ada startup di A atau oh, mungkin ke B? Orang dari di armor enggak ada yang beli Star Kit. Mereka lebih main untuk bermain keras gitu, mereka enggak mau sampai Red Earth dapat plan. Tapi di sini di arah B udah ada smoke up dan Julius dapatkan 1 kill. 4 lawan 4. Empat orang dari Yolo sudah pengen 1 kill. 3 lawan 3. Sama-sama 3 lawan 3. Oh, 3 lawan 4. Sekarang 2 lawan 3. 1 lawan 3. 1 lawan 3 di sini. Bram enggak bisa. Enggak bisa, Bram. Lu mati, Bram. Apa yang gue bilang? Susah, Pak. Gak punya defusal kit. Kalau main-main keras itu. Kita 3 orang lah buat jaga si ternya. Dan di sini tim Untilted mencoba untuk force buy. Karena siapa tahu mereka akan menang. Force buy ini. Susah sih, susah sih. Oke deh, di sini Untilted. Oh, mungkin force buy-nya sedikit berhasil. Tapi di sini Julius sudah mendengar ada satu orang dari belakang dan harus mati. Sedangkan hehe mati. Dibunuh oleh mesin ketik. Don sorry Kak, mesin ketik. Halo, halo Superman. Ya bisa nih suaranya kayak mesin ketik. Ya bisa tuh. Dua belas lima. Omongan gue yang saya harusnya lebih unggul di tim Untilted sih nggak begitu terjadi ya. Karena si apa Red Earth Society dia bisa startup apps. Bravo Marvin, berhasil mendapatkan 1 kill dengan USP. Bagus sekali. Mati sih harusnya. Sedangkan di sini Bravo Malvin berhasil mendapatkan SMG. Gak usah. Saya terlalu maju sih. Oh, mati. Satu lawan satu loster masih punya 100 SP dan Padri hanya punya 6 SP.
no time. Yesus. Mati juga. Parah, Pak. Udah enggak dapet defuse. Ih, sedih bet deh. Aduh. Ayolah, until that why itu lo. Di match sebelumnya lu udah benar-benar prior gitu. Kenapa lu di match yang ini kalah gitu? Kenapa gitu, why? Kenapa permainanmu berantakan, why? Why, shit? Gak apa, maafin. HP yang cukup bagus. Start up ke B. Udah ada smoke. Kalah pop dog. Share mungkin masih kalah. Jangan hehe di sini. Ada satu orang di spray saja menembus. Tembus dan kena flash ternyata. Harus mati. 3 lawan 4 sih. Oke sih. Oke masih bisa. Oh, lawan 3 ternyata. 3 lawan 2. Di sini masih ada AWP dari Bram. Balikan keadaan. Dengar ada step dan what? Nice. The noscope is nice. Tersisa 5 HP. Jangan sampai mati, Pak. Jangan sampai mati. 5 HP dan bagus, Adam. Almond mati lagi tadi. Kalau sampai ada mati, sakit hati, Pak. Gue Pak nonton. 381. Saya 3-1 ya kalah, Pak. Oh. Menang. Sekarang Kali lebih bermain cepat. Dan baru pemain mendapatkan 1 kill. Dia 1 orang mendapatkan 2 kill. Sisa Julius akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan. Dan di sini Julius berhasil. Antidot berhasil mendapatkan poin. Yes, akhirnya Antidot bangkit, Pak. Akhirnya Antidot bangkit. Dan Fadil dengan deagle-nya berhasil men-take. Dan satu orang di sini, 4 orang. Spray yang gagal dari SKVN. Sayang sekali. Apakah berhasil akan di stop lagi oleh itu di bawah lu, Pak? What the fuck? Yes, 2 lawan 2 masih bisa. Harusnya sih ada masih ada kesempatan buat mengkill. Yes, nice. Tersisa Richard Tan. Richard Tan juga nggak punya armor. Harusnya sih bisa lu punya smoke juga. Ya, beres. Ya, pokoknya itulah ya. Kalau sampai dia mati. Kalah tuh. Kalah sih sedih. Sekarang maju cepat ke arah B, tapi bom masih ditinggal ya di entrance. Dan Bram, kenapa Pak Bram, kenapa lu maju dan mati? Jangan di sini Firman.
Dapatkan satu kill juga, tersisa 3 lawan 2 lawan 5. Sisa 3 lawan 1 lawan 4. Apakah akan ada clutch di... Jadi tadi banyak clutch di match-match sebelumnya. Apakah di match ini akan ada clutch lagi? Dan harus mati dengan Fadli. Sekarang maju ke arah entrance, maju pas smoke ini Firman. Oke, di sini hehe terlihat dengan AWP-nya tapi gagal untuk mendapatkan satu kill. Oh enggak ada, enggak tadi pistol doang, gua kira AWP, Pak. SKVN lagi-lagi dengan deagle-nya. Superior sih itu SKVN. Deagle-nya sih ancip gitu ya. Tapi sayang SKVN juga harus mati dan Fadli juga harus mati, juga dapatkan kill. 15-8. Oh my god. What the payment. Wey, until that, kenapa? Ya kayaknya sih kalah map ya. Mereka kurang bagus trade. Tapi masih bisa berbalik sih kondisi. Yang penting Julius juga jangan mati di situ. Pasti di arah ladder. Dari belakang udah ada yang mau ngebokong di. Tapi sayang bokongnya gagal. Bom udah di plan. Oh hehehe berhasil. 16-8 GG. GG boys, 16-8 untuk kemenangan Flat Earth Society. Sayang sekali dari tim Untilted, mereka harus kalah match yang ketiga di mapnya Train. Ya mungkin mereka kalah map. Itulah ya. Tapi tadi ada beberapa permain yang clutch-clutch yang bagus. Kayak XKVN dia dengan deagle-nya. Dia bermodalkan deagle dan bisa nge-clutch. Good. Tapi sayang sekali harus kalah. Dan thank you banget buat kalian yang udah mau nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Karena besok mulai jam 8 pagi bakal ada match lagi. Channel ini masih dengan sama. So, jangan sampai ketinggalan. Thank you guys. Gua Pau Pau dari channel Pau Pau Gaming. See you tomorrow. Kalau kalian mau lihat bracket juga bisa lihat di bawah ya. Thank you. Thank you.